Orang enak suaran. Halo? Dicuci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi nanti untuk seterusnya warahmatullahi wabarakatuh. untuk di pertemuan selanjutnya ya. Jadi kita akan mulai jam setengah lima aja ya. Jadi otomatis mungkin yang pulang kerja juga kalau jam setengah empat kan, kalau setengah empat kan juga otomatis mungkin banyak yang belum belum pulang kan. Jadi kita nanti untuk kita akan mulai di jam setengah lima. Oke. Oke, terus untuk link absensi, jadi kalian itu untuk makul saya nggak perlu kalian absen di e-learning ya. Nah, tetapi di e-learning sama di GC itu sudah ada link absensi ya. Jadi kalian absen di situ. Jadi itu khusus yang bahasa Inggris. Nah, jadi untuk pertemuan berikutnya itu link akan berlaku sama ya. Jadi nggak setiap dua minggu gitu saya ngupdate link absensi terus enggak. Jadi link itu akan berlaku sama. Nanti hasil absensi kalian kan nanti sudah apa ya, terdeteksi ya. Oh, jadi katakanlah misal kalian itu absen di hari Jumat tanggal 26 jam berapa misal ya. Oh, misal jam 6.15 itu akan kerekap ya. Jadi kalian nggak perlu untuk pertemuan berikutnya seterusnya nggak perlu minta link absen ya. Link absensi itu akan berlaku untuk seterusnya. Yang membedakan waktu kalian itu input absensinya ya. Nanti dia otomatis sudah ada hari, menit, jam kalian absen. Nah, jadi biar memudahkan untuk saya ya, nanti kalau untuk rekap absensi enak gitu ya. Jadi saya nggak ikut di e-learning karena itu nanti hasil rekapannya kan banyak, jadi saya harus milah. Oke, jadi saya pakai absen sendiri ya. Terus yang belum join GC nanti bisa segera join apa ya, segera join GC ya, karena nanti untuk penugasan ngumpulinnya pakai GC. Terus nanti untuk
Telegramnya itu sebenarnya biar memudahkan kalau komunikasi sama mahasiswa. Misal ada yang belum sempat buka e-learning, belum sempat buka GC, tapi setidaknya link Zoom itu akan saya share di Telegram juga. Jadi biar cepat untuk komunikasi. Nah, oke. Terus kita hari ini langsung materi ya, karena kan kita cuma tinggal 4 meeting kan. Karena kita satu pertemuan itu kan 2 meeting ya, jadi kita butuh sekitar 4 kali pertemuan. Nah, buat teman-teman yang nggak bisa join di Zoom, nanti bisa lihat di YouTube ya. Ini kita live-kan YouTube ya, jadi kalian masuk YouTube. YouTube saya ya. Oke. Oke. Nah, bahasa Inggris 2. Ini saya kadang gini ya, ini kan gabungan ya antara semester 4 sama semester 2 ya. Karena sebenarnya kan bahasa Inggris 2 itu dulu itu jatuhnya di semester 4. Nah, tetapi karena ada kebijakan yang kampus merdeka, akhirnya bahasa Inggris 2 itu sekarang dimajukan di semester 2. Dan akhirnya semester 2 ini campur sama semester 4. Nah, jadi untuk kelas B ini kebetulan juga waktunya sama ya. Jadi kita bisa gabungkan sekalian. Nah, terus di bahasa Inggris 2 itu kita akan bahas apa? Nah, jadi materi kita sebelum UTS, kita sebenarnya lanjutan dari materi yang sebelumnya di bahasa Inggris 1 ya. Jadi kalau misal di bahasa Inggris 1 dulu kita bahas tenses, maka di bahasa Inggris 2 kita akan sama juga membahas tenses, tetapi tenses yang lebih kompleks. Terus nanti setelah UTS, nanti kita akan lebih banyak menulis, kita akan lebih banyak menganalisa, kita nggak akan main tenses, tapi kita akan banyak menganalisa, terus kayak membaca, kita akan banyak menulis juga untuk materi setelah UTS. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang present sama past tense ya, terus minggu berikutnya kita akan ke future, continuous dulu, habis itu future, habis terakhir itu adalah perfect. Nah, jadi kalau nanti waktunya nyampe, kita akan ke past tense sekalian. Oke, kita langsung aja mulai ya. Nah, jadi kalau dulu kita membahas tentang simple present tense, simple past tense, terus simple future, simple continuous. Nah, kita sama. Untuk bahasa Inggris 2, kita sama. Jadi kita akan belajar tentang 5 tenses itu. Nah, kalau dulu misal kita disuruh membuat kalimat paling aktif ya, katakanlah. Kita disuruh membuat kalimat dalam bentuk aktif. Nah, sekarang kalau di bahasa Inggris 2 kita akan membuat kalimat pasif ya. Misal kalau di dalam bahasa Indonesia saya belajar bahasa Inggris misal. Terus atau murid-murid belajar bahasa Inggris. Itu kalau untuk aktif. Nah, kalau untuk pasif kan kalau bahasa Indonesia itu cenderung pakai di atau ter kan. Nanti kan jadinya bahasa Inggris dipelajari oleh saya. Bahasa Inggris dipelajari oleh murid-murid. Nah, jadi kalau di dalam bahasa Indonesia kan tinggal ditambah kata di. Dia sudah menjadi pasif kan. Di misal di apa ya? Dipelajari misal di makan misal. Dibeli. Lah itu kan ketika tambah di itu sudah menunjukkan pasif. Nah, tapi kan kalau bahasa Inggris itu enggak semudah itu kan. Nah, jadi kita perlu yang namanya rumus. Nah, kita akan ke kalimat aktifnya dulu ya. Nah, jadi kita akan belajar aktif dan bagaimana membuat pasif. Nah, kenapa sih kok kalimat pasif itu penting? Kalimat pasif itu penting ya, karena kadang gini ya. Kita itu misal nanti setelah UTS kita akan banyak baca, kita akan banyak mungkin menganalisis. Nah, atau mungkin dalam keseharian aja lah, kalian mungkin pernah baca buku, mungkin kalian itu suka nonton film, kalian perhatikan meskipun kalian nggak ngerti arti, yang penting baca subtitle aja udah oke, misal baca subtitle misal, atau katakanlah misal kalian juga baca buku, atau mungkin kalian dengerin berita, kalian lihat berita yang bahasa Inggris. Nah, itu banyak sekali ya, nggak hanya kalimat aktif aja, ternyata juga kalimat pasif. Terkadang itu apa ya, kayak sense of meaning, makna antara kalimat apa ya, aktif dan pasif itu kadang beda. Nah, jadi misal kalau nanti kalian nanti ngarang atau misal menulis, kalian bisa gunakan bisa kalimat aktif juga bisa kalimat pasif ya. Jadi bisa kalian combine atau bisa kalian campur. Nah, kita akan ke present tense.
Resin tan itu, nah, setiap tensis itu biasanya ada yang namanya kata bantu ya. Nah, kata bantu itu kalau untuk present tense itu do atau does. Ini ngulang banget ya di bahasa Inggris satu. Nah, do atau does. Fungsinya apa sih kata bantu? Ya, dia membantu. Nah, jadi kalau di dalam bahasa Indonesia misal, saya makan, saya tidak makan. Nah, misal, kata dikasih kata tidak makan aja dia udah oke kan. Cuma dikasih tambahan tidak. Tapi kan kalau di dalam bahasa Inggris misal, I eat, saya makan. Saya tidak makan. Pakainya I not eat kan nggak bisa jalan. I not eat. Cuman kita cuma apa ya? Kita cuman katakanlah cuman ditambahi kata tidak misalnya katakanlah itu kan apa ya? Tidak semudah itu gitu ya. Untuk audio bisa di mute ya, soalnya ini suaranya masuk semua ke sini. Oke, untuk audio TV, radio bisa dimatikan dulu ya. Oke, sebentar ya, saya matikan dulu audio beberapa mahasiswa ya. Karena suaranya masuk ke sini. Oke. Oke, aman ya. Oke. Nah, jadi kita butuh yang namanya kata bantu. Nggak bisa cuman I, saya makan, saya tidak makan, dikasih kata tidak selesai. Tapi kan kalau bahasa Inggris kan nggak bisa. I eat, I not eat. Nah, itu kan tetap kurang. Kita butuh namanya kata bantu. Misal, kalau untuk Dewi Ayu, dia memakai do. She, dia memakai das. Do atau das itu fungsinya dia membantu, tapi dia nggak bisa diartikan. Jadi nggak bisa dia diartikan, oh, do itu kan artinya mengerjakan, miss, kalau bahasa Inggrisnya, iya, benar. Ya, kalau I do homework, benar, saya mengerjakan bahasa Inggris. Tapi do atau das di sini fungsinya bukan kata kerja itu, tapi dia fungsinya membantu. Nah, terus kalau di dalam present tense kan, kalau biasanya identik dengan kalau Dewi Ayu itu kata kerjanya itu belakangnya tidak di ending S atau ES. Tapi kalau untuk she, he, it, kata kerjanya itu di ending S atau ES. Nah, ini kunci utama di present tense itu. Nah, terus kalau kita misal, kita pengen membuat pola positif misal, tinggal subjek plus verb aja. Jadi kalimat itu minimal dia sudah ada subjek dan predikat itu dia sudah selesai, dia sudah jadi kalimat. Nah, terus untuk negatifnya, tinggal pola subjek plus do atau does. Jadi do atau does akan selalu mengikuti si subjek ya. Apakah dia memakai do atau dia memakai does. Terus tinggal plus not plus verb satu. Terus interrogatif tinggal do atau does plus subjek plus verb satu. Nah, terus misal kalau ada kalimat I play piano misal, saya bermain piano. Nah, di sini bagaimana ya untuk membentuk saya tidak bermain piano? I not play piano kan nggak bisa jalan. Nah, kita butuh yang namanya kata bantu. Oh, karena I itu kata bantunya itu berarti do diturunkan. I do. Terus kita tinggal ngikutin rumus aja sebenarnya ya. Tinggal oh setelah do atau does plus not berarti I do not. Terus kembali ke verb 1 atau verb dasar. Play piano. Berarti tinggal I do not play piano, misal. Terus interrogatifnya, tinggal polanya do atau does plus subject. Berarti tinggal polanya dibalik ya. Tinggal do, I, terus play piano. Jangan lupa untuk tanda tanya atau question. Terus, misal, untuk next. Rina plays piano. Nah, kenapa sih Rina kok menggunakan S misal, oh karena Rina itu kan she. She itu kan biasa kalau kata kerjanya itu kan pakai S atau ES. Oke, berarti Rina plays piano. Terus untuk negatifnya, oh karena Rina itu sebagai, Rina itu kan yang perempuan, oh sebagai she katakanlah, berarti dia butuh kata bantu yaitu does. Maka Rina does
terus tinggal tambah not aja, kembali ke verb 1. Nah, kok kenapa ini nggak pakai S ya, Miss, misal? Karena S itu sudah cukup diwakili di sini. Kan ini kan tulisannya kembali ke verb 1. Verb 1 itu verb yang dasar, yang dia belum ada imbuhan apa-apa, baik SES, entah itu nanti bentuk apa ya, reguler, DED, enggak. Jadi dia bentuk yang pure murni. S itu sudah cukup diwakili di sini ya. Kalau ini tani tambah S, ini sudah S, ini S, banyak S kan pilek ya. Cukup dia sudah diwakili. Kadang prinsip bahasa, di tata bahasa-bahasa Inggris itu seperti itu. Jadi kalau sudah diwakili yang depan, belakang itu kadang nggak perlu ngikutin misal. Misal saya makan dan niatnya misal saya makan dan saya minum. Cukup aja I eat and drink. Nggak harus I eat and I drink. Kadang kalau sudah diwakilkan oleh depannya, kadang nggak perlu harus selalu diartikan saya makan. Nah, jadi prinsipnya kadang di bahasa Inggris itu. Kadang ketika sudah ada yang diwakilkan, maka belakangnya udah nggak perlu. Nah, terus untuk interrogatif tinggal polanya dibalik ya, antara does sama Rina. Oke. Terus does Rina play piano? Nah, jadi tinggal tambah do atau does ya. Intinya itu. Oke, kita langsung eksekusi soal aja ya. Misal, laki-laki itu makan kue, misal. Nah, di sini kan the boy. Kenapa kok pakainya it's ya? Oh, karena the boy itu kan sebagai he. Maka dia kan kata kerjanya pakai s. Maka, nah, oke, kita akan membuat negatifnya. Kira-kira gimana? Oke. Nanti untuk negatif sebenarnya kan tinggal the boy, ngikutin aja kan the boy. Oh, karena the boy itu katakanlah dia dia laki-laki, berarti kan butuh yang namanya kata bantu yaitu does. Oke. Terus setelah tadi subject do atau does, nanti tinggal tambah not. Oke. Terus kembali ke verb 1, it's dari kata kerja it. Oke. Oke. Ngikutin aja. Nah, terus interrogatif. Interrogatifnya polanya sebenarnya tinggal ngikutin aja. Oke. Terus untuk interrogatif tinggal polanya dibalik. Tinggal does the boy eat a cake. Nah, oke. Jadi tinggal gitu aja. Terus misal contoh satu lagi ya. The students play football. Misal, murid-murid bermain sepak bola. Nah, terus kalau kita lihat untuk negatifnya. Nah, the students. Oh, kenapa sih kok ini play? Misal, karena di sini kan, nah, kata kuncinya di students. Oh, karena biasanya kan kalau ending S gitu kan, biasanya dia kan jamak kan. Nah, the student, apalagi murid-murid nih. Oh, berarti ini murid-muridnya banyak. Berarti dia lebih dari satu. Oke, berarti kan untuk dia, kata kerjanya kan otomatis dia diganti seperti apa ya? Pronounnya, kata gantinya adalah they kan, mereka. Maka untuk kata kerja they, dia kan radoyan S kan, atau ES. Maka the students play. Nah, nanti untuk negatifnya tinggal ikutin aja the students. Oke. Murid-murid. Oh, karena murid-muridnya banyak, berarti kan dia kata gantinya adalah they. Terus berarti kan kalau they itu berarti untuk kata bantunya adalah do kan. Nah, berarti the student do not play football. Nah, interrogatifnya pula tinggal dibalik aja. Do the students play football? Oke. Nah, tinggal seperti ini aja. Oke. Nanti untuk pertanyaan bisa di akhir ya.
atau setelah nanti presentasi selesai nanti kalian bisa pertanyaan di inbox atau kalian tanya di Zoom ya. Oke. Kita akan ke pasifnya. Nah, jadi gini. Misal saya kalau tadi ya misal laki-laki itu makan kue. Nah, yang laki-laki itu kan subjek, makan itu predikat verb. Terus kue itu objek. Nah, kalau di dalam pasif kan jadi dibalikkan prinsipnya. Oh, laki-laki itu makan kue. Laki-laki makan kue misal. Oh, berarti kan kue dimakan oleh laki-laki itu atau anak laki-laki itu. Nah, jadi yang awalnya kue itu yang jadi objek, maka kan kalau pasif kan dia dipindah jadi depan nih. Oh, berarti kan nanti anak itu makan kue. Kue itu, jadi kan kue nanti pindah ke depan. Dimakan oleh anak laki-laki itu misal. Oh, jadi the boy yang awalnya depan dia posisinya kan jadi dia pindah kan. Jadi objek. Nah, maka untuk perpindahan subjek ke objek, kayak misal ada Ayu apa ya, Dewi Ayu misal, atau she, he, it misal, yang awalnya dia letaknya di depan nih ya misal, dia harus apa ya, ketika nanti kita ketika nanti pasif nih kan dia harus berubah, misal I akan jadi me, you tetap you, we dia akan jadi us, she dia akan jadi her, he jadi him, it tetap it. Nah, jadi yang awalnya dia posisinya subjek ya, misal, oh, I, you, we, they, she, it, maka nanti di pasif dia berubah jadi ini ya. Nah, yang pink ini dia akan berlaku tetap untuk nanti semua tenses ya ketika pasif. Nah, terus kita juga butuh nih kalau untuk mempasifkan. Nah, jadi to be itu harus sesuai subjek ya. Misal kalau I itu menggunakan am, you, we, they itu menggunakan a, sedangkan she, it menggunakan is, dan ini paten. Terus, nah untuk membentuknya tinggal polanya subjek plus to be plus verb 3. Nah, jadi mungkin dulu itu kita pernah discuss tentang verb 1, verb 2, verb 3, terus reguler, irreguler, tidak beraturan, yang beraturan. Nah, jadi fungsinya itu gini. Jadi verb 3 itu digunakan untuk kalimat apa ya, pasif ya. Jadi kok kita mungkin familiarnya verb 1, verb 2, verb 3 itu dipakai untuk apa? Ya untuk pasif, membuat kalimat pasif dan untuk tenses yang nanti perfect. Nah, itu adalah fungsi verb 3. Jadi setidaknya kita untuk tenses setidaknya harus hafal oh, verb 1, verb 2, verb 3-nya apa. Nah, untuk polanya, untuk pola positif tinggal subjek to be plus verb 3. Nanti to be ngikutin si subjek. Nah, terus untuk negatif, nanti polanya tinggal subjek plus to be plus not plus verb 3. Jadi polanya kayak positif cuma ditambah not aja sebelum verb 3. Terus interrogatifnya tinggal polanya dibalik ya antara to be plus subjek plus verb 3. Nah, misal he opens the door. Dia membuka pintu misal. Nah. Atau dia laki-laki membuka pintu. Nah, terus nanti kan jadinya dibalik kan? Pintu itu dibuka oleh dia laki-laki. Pintunya dibuka oleh dia laki-laki atau dibuka olehnya misal. Nah, berarti kan yang awalnya the door ini dia objek, maka dia kan dipindah di sini ya, the door di depan. Nah, kita lihat nih. Oh, berarti kan the door itu subjek. Nah, kita lihat nih, to be penyertanya apa? Oh, the door itu kan dia tunggal kan, pintu misal. Oh, kalau the doors berarti dia jamak. Oh, karena the door berarti dia pintunya satu misal. Oh, berarti kita butuh yang namanya to be-nya yaitu is. Nah. Terus, misal, habis itu setelah subjek to be kita butuh verb 3. Oh, verb 3 dari kata open. Oh, yaitu opened. Pakai ed karena dia reguler. Oke, berarti the door is opened by siapa? Nah, misal he di sini kan subjek. Nanti ketika dia di pasif, maka dia kan berubah. He di sini jadi him, maka the door is opened by him. Nah, terus negatifnya polanya sama, tinggal tambah not aja. The door is not opened by him. Nah, terus interrogatif polanya sama antara to be dan subjek cuma dibalik. Is the door opened by him? Nah, jangan lupa untuk tanda tanya. Terus di contoh selanjutnya misal,
I bring the books. Aku membawa buku-buku atau aku membawa banyak buku. Nah, untuk pasifnya berarti kan buku-buku dibawa olehku atau buku-buku dibawa oleh saya. Nah, berarti tinggal the books yang awalnya objek dia pindah ke sini. The books. Oke, karena the books itu kan tambah s berarti jamak banyak. Berarti kan dia menggunakan a. Kalau di sini the book, maka dia tambah is. Nah, karena ini the books banyak, maka A. Terus kita butuh subjek, ada to be sudah komplit. Oke, kita butuh verb 3 nih. Verb 3 kata bring. Bring itu adalah jenis yang tidak beraturan. Jadi nggak bisa ditambah ed. Bring jadi bringet kan nggak bisa karena dia tidak beraturan. Oke, bring itu verb 1. Verb 2-nya itu adalah brought. Verb 3 juga sama. Brought. Nah, terus by siapa misal? Oh, di sini ada I. I di sini berubah jadi me. Oke, berarti the books are brought by me. Nah, jadi nggak bisa by I ya. Nah, karena kan subjek kalau dia di present, dia I. Tapi kalau di pasif kan dia harus berubah juga. Jadinya me. Terus untuk negatif, polanya tinggal ditambah aja sama not. Ya. The books are not brought by me. Terus interrogatif tinggal dibalik antara to be dan subject. Are the books brought by me? Apakah buku itu dibawa olehku? Nah, misal. Nah. Jadinya seperti itu. Oke, kita langsung eksekusi ke soal yang tadi. Oke. Tadi kan ini ya, the boy eats a cake. Oke, okay, kita akan gunakan di sini. Nah, misal di sini ya, the boy eats cake. Nah, terus kita mau pengen membuat pasifnya. Nah, sorry, ini aktif ya. Nah, misal seperti ini. The boy eats a cake. Nah, anak laki-laki itu makan sebuah kue. Nah, berarti kan nanti untuk pasif kan dia dibalik kan. Yang a cake itu yang awalnya dia objek makan, dia akan ke depan. A cake. Oke. Okay. Oke, terus kita lihat, oh setelah subjek kita butuh to be, oh karena di sini cake, a cake, berarti kan dia cuma tunggal kan, berarti kuenya tunggal, kuenya satu, berarti kita butuh yang namanya is. Oke, terus kita butuh verb 3, berarti is eaten. Terus by siapa? Oh karena the boy itu kan sebagai he, berarti dia harus dirubah jadi him. Nah, jadi a cake is eaten by him. Nah, nanti untuk negatifnya tinggal di tambah not. Oke. Okay. Interrogatifnya polanya tinggal. Oke. Okay. Kita coba satu lagi ya. The student borrow the books. Murid-murid meminjam buku-buku. Nah, di sini kan karena dia jamak in the students, maka kata gantinya they. Maka di sini kan kata kerjanya nggak pakai s atau es. Nah, kita akan coba untuk membentuk aktif negatif, aktif interrogatif, pasif positif, negatif sama interrogatif. Nah, oke, okay, siapa yang mau coba?
untuk membentuk negatif. Untuk membentuk negatif aktif, kita kan butuh yang namanya kata bantu ya. Oke, berarti di sini tinggal ngikutin aja ya. The students. Oke. Terus kata bantunya? Oke, kata bantunya. Oke, di sini ada the student borrow the books. Nah, negatifnya berarti kita butuh yang namanya kata bantu ya. Nah, ini kalau ini setidaknya kita coba ngerjain bareng-bareng ya. Nanti kalau nggak kayak gini, nanti ketika nanti ujian kalian nggak bisa jawab. Do not. Oke, karena kayak gini kan rumus banget ya. Nah, do not, oke. Tinggal ngikutin aja ya, borrow the books. Kalau ada yang jawab, benar, kita kan biar cepat kan, kuliahnya cepat, kalian juga hemat kuota kan. Nah, terus interrogatif. Polanya tinggal gini ya. To understand. Student. Oke, borrow the books. Oke. Terus kita membuat pasif nih. Nah, berarti kan nanti murid-murid pinjam buku-buku. Maka nanti kan buku-buku dipinjam oleh murid-murid. Nah, berarti otomatis kan dia depan kan the books. Oke. Are. A, oke. Terus verb 3, kita butuh verb 3. Broke. Borrowed, oke, pakai ed. By siapa? The students. Them. Them, oke. The student itu kan karena banyak kan, mereka kan they, maka di pasifnya dia jadi them, oke. Untuk negatifnya polanya tinggal sama ya. Ini saya kupas saja. Berarti tinggal a not. Oke. Nah, terus interrogatif polanya tinggal sama. Kalau sudah kalian bisa positif, nanti negatif interrogatif akan sama. Oke. Oke, seperti itu untuk presenan ya. Nah, kita akan coba ke ini. Nah, bagaimana kalau presentannya itu ada modal? Modal itu dalam artian gini ya, ada kata can, shall, must, should, will, misal. Nah, jadi modal di sini itu tidak butuh yang namanya apa ya? Kata bantu. Kalau tadi kan butuh yang namanya do atau does, tapi kalau dia modal, modal itu dia biasanya langsung ya. Jadi semua modal verb, kata kerja modal seperti yang pink itu tadi ya, di kotak box pink itu, maka dia diikuti semua subjek. Entah itu Dewi Ayu atau she, he, it. Nah, jadi setelah misal ketika ada subjek ketemu modal, dia akan semua akan kembali ke verb 1. Jadi enggak ada setelah subjek modal tambah verb S atau S ya. Nah, untuk positifnya gini, tinggal subjek modal plus verb 1. Nah, terus untuk negatifnya, subjek modal plus not plus verb 1. Jadi kita nggak butuh do atau does, jadi langsung subjek modal not plus verb 1. Nah, terus untuk interrogatifnya polanya tinggal dibalik antara modal plus subjek plus verb 1. Nah, misal gini, I can use the phone. Aku bisa gunakan ponsel itu misal. Di sini ada subjek, di sini modal, terus di sini verb 1. Nah, aku bisa gunakan ponsel itu. Nah, terus negatifnya, polanya tinggal tambah not aja ya. I cannot use the phone. Aku nggak bisa gunakan ponsel itu, misal. Terus untuk interrogatif tinggal polanya dibalik ya. Can I use the phone? Nah, terus misal, next. She should eat chocolate. Dia harusnya makan coklat. Nah, di sini kan meskipun dia she kan, dia perempuan, ketika dia sudah ketemu modal, salah satu modal ya yang di box speak, maka dia akan kembali ke verb 1. Jadi nggak bisa she should eat pakai eats. Ya benar, kalau she kan dia doyan es, misal untuk kata kerjanya iya, itu kan untuk yang tadi. Ketika dia ada modal, jadi kayak
dihalangi ya. Jadi dia akan kembali ke verb satu. Meskipun itu yang memakai she atau mungkin he atau mungkin identik dengan she, he atau mungkin it ya. Tapi tetap ketika ada modal dia akan kembali ke verb satu. Nah, she should eat chocolate. Dia harusnya makan coklat. Terus negatifnya polanya ya tinggal tambahin not aja. She should not eat chocolate. Nah, terus interrogatifnya polanya tinggal dibalik ya. Should she eat chocolate? Tinggal polanya seperti itu aja. Eksekusi soal. Nah, misal, the girl must buy a book today in the bookstore, misal. Gadis itu harus beli buku hari ini di toko buku, misal. Nah. Oke, berarti untuk negatifnya polanya tinggal langsung ya, the girl. Nah, kita kan nggak butuh do atau does, berarti langsung eksekusi pakai must not. Oke, buy a book today in the bookstore ITB gitu aja biar nggak kepanjangan. Oke. Okay. In the book. Oke. Okay. Interrogatifnya tinggal dibalik ya. Must the girl buy a book today in the bookstore. Nah, mulainya tinggal kayak gitu. Jadi untuk keterangan waktu, tempat ya. Ini misal today in the bookstore ya, dia tetap akan ngikut ya, dia tetap diletakkan di belakang kan, yang di otak-atik cuma verb kan, subjek verb. Nah. Oke, kita bagaimana ya kalau untuk pasifnya? Kita ke aktif dulu ya ini. Nah, bagaimana untuk pasifnya? Jadi pasifnya tuh gini. Sama I, you, we, they, she, he, it, dia ketika nanti di pasif akan berubah ya, jadi me, you, us, them, her, her, apa him, sorry. Nah, itu tetap sama ya, jadi ini akan berlaku sama. Terus modal verb akan diikuti verb satu ya, ini juga sama kayak tadi. Nah, terus untuk membentuk pasifnya, nah polanya tinggal subjek modal plus be plus verb three. Nah, di sini be itu bukan to be, beda ya, be itu ya tulisan be, jadi bukan B itu nanti kalian isi SMA enggak ya. Jadi set subject modal plus B. Jadi B sama to B itu beda. Kalau to B itu SMA. Kalau ini B. Nah, polanya tinggal subject plus modal plus B plus verb 3. Terus untuk negatifnya, subject modal plus not plus B plus verb 3. Tinggal tambah not aja setelah modal. Kayak tadi can jadi cannot, must jadi must not. Nah, terus interrogatif polanya tinggal dibalik antara modal plus subjek. Nah, misal I can write a poem misal. Oh, aku bisa nulis puisi misal. Nah, terus berarti kan nanti puisi bisa ditulis olehku atau puisi bisa ditulis oleh saya. Maka a poem nanti di depan di sini. Kita kan nggak butuh ya, oh itu tunggal atau jamak. Kalau sudah ada modal kayak gini tuh nggak ada masalah dengan itu tunggal atau jamak ya, atau subjeknya apa. Nah, berarti langsung aja, oh subjeknya a poem, terus plus modal berarti can, terus plus be, modal plus be berarti can be, verb 3 dari write, write, wrote, written. Oh, oke, okay. Berarti written by I berubah jadi me. Berarti a poem can be written by me. Terus untuk negatifnya polanya tinggal tambah not. A poem cannot be written by me, misal. Nah, terus interrogatif polanya tinggal dibalik ya, antara can modal plus subject. Can a poem be written by me? Nah, we should eat rice in the morning, misal. Kita harusnya makan nasi di pagi hari, misal. Atau kita harus makan nasi.
Nah, terus untuk positifnya tinggal rise itu di depannya rise. Terus modal plus be. Oke, should be. Verb 3, eaten, eat at eaten ya. Jadi verb 3-nya eaten. Eaten by siapa? Oh, karena we, maka dia berubah jadi us. So, rice should be eaten by us. Negatifnya polanya sama, tinggal tambah not. Rice should not be eaten by us. Nah, terus interrogatifnya tinggal polanya di balik ya. Should rice be eaten by us? Nah, jadi kalau untuk modal itu satu, kita nggak butuh kata bantu do does, tapi kita langsung eksekusi ya. Modal plus be, modal plus not. Nah, jadi tinggal seperti itu. Terus jangan lupa untuk kalimat pasif itu setidaknya kita harus tahu verb 3-nya apa. Nah, verb 1 apa? Verb 2 itu nanti kalau kita nanti kita di past tense ya. Jadi verb 1 apa? Verb 3 apa? Verb 2-nya setidaknya kita juga harus tahu. Jadi verb 1, 2, 3 itu setidaknya sudah hafal ya. Nanti untuk ujian saya pilihkan kata kerja yang familiar ya untuk verb 1, verb 2, verb 3. Jadi biar lebih gampang. Kita akan rubah ya jadi pasif. Nah, kita pakai yang ini aja. Gadis itu harus membeli buku hari ini di toko buku misal. Nah, keterangan tempat dan waktu ya biarin dia di belakang. Enggak usah ikut-ikutan di balik. Hari ini di toko buku, buku itu dibeli oleh gadis itu. Enggak usah. Jadi biarkan aja dia letaknya di belakang duduk manis. Oh, buku itu dibeli gadis itu, misal. Hari ini di toko buku. Jadi keterangan waktu tempat ya fungsinya itu di belakang. Kayak subjek, predikat, objek, keterangan. Jadi dia biarkan di belakang. Untuk pasif, kita tinggal berarti kan nanti buku harus dibeli oleh gadis itu. Nah, berarti kan a book. Oke. Terus must be. Terus verb 3 dari by. By itu adalah irregular ya. Bau. Oke, by siapa? The girl itu sebagai she, berarti jadi her. Untuk negatifnya tinggal sama. Oke. Must not. Nanti tinggal ngikutin aja. Kalau sudah positif, negatif, interrogatif akan lebih gampang ya. Oke, nah. Oke, seperti itu. Nah, nanti yang penting kayak gini itu sebenarnya banyak latihan ya. Nah. Oke, terus ini sudah nanti akan saya share ya di Telegram ya untuk materi ini ya. Nah, untuk satu lagi kita tinggal 2 slide lagi dan kita akan finish ya. Kita sekalian ke past tense. Sebentar, past tense. Oke, nah ini. Kita tinggal 2 slide aja ya. Nah, sekalian. Past tense, kalau tadi present tense kan kata bantunya apa? Do sama does kan. Nah, kalau tadi kan seperti itu. Jadi kalau sebenarnya antara past tense sama present tense sebenarnya hampir mirip. Butuh yang namanya kata bantu ya. Kalau present tense tadi kata bantunya kan ada 2, do sama does kan. Oh, kalau Dewi Ayu kata bantunya do. Oh, kalau she it kata bantunya adalah does. Nah, kalau untuk past tense, entah itu subjeknya adalah Dewi Ayu atau she it, kata bantunya itu semua pakai did. Semua kata bantu pakainya did. Nah, terus kalau sudah ada di past tense, kita paling nggak harus tahu nih, oh itu kata kerja reguler atau irreguler. Karena kan kalau untuk ini, misal, itu biasanya identik dengan, oh, verb 1 apa, verb 2-nya apa. Misal, verb 2-nya apa, verb 1-nya apa. Jadi, biasanya dia akan agak nurun ya. Jadi, misal kalimatnya positif, dia pakai verb 2, nah, maka negatif dia bisa ke verb 1. Nah, untuk pola, kalau tadi kan subjek plus verb 1 kan. Nah, kalau untuk past tense, maka ya polanya tinggal subjek plus verb 2. Entah itu nanti kata kerjanya beraturan atau enggak. Nah, tapi yang penting subjek plus verb 2. Nah, untuk negatif polanya tinggal subjek plus did plus not. Jadi apa ya? Did itu luas ya. Jadi untuk she he it atau Dewi Ayu, maka setelah subjek did plus not
plus verb 1. Jadi yang awalnya positif dia menggunakan verb 2, di negatif dia akan verb 1. Jadi ada turun. Kenapa Tomis kok ini katakanlah enggak verb 2 misal. Kalau di sini itu did itu kan sudah mewakili lampau. Kalau di sini kita kembali lampau, nanti kan di sini sudah lampau, ini sudah membahas lampau, ini lampau membahas dua lampau kan. Berarti kan nanti enggak bisa move on kan. Ini sudah membahasnya masa lalu, ini masa lalu kan. Jadi ya dia akan kembali ke verb 1 sama kayak prinsip yang tadi. Oh, setelah do atau does not plus verb 1. Nah, dia sudah cukup diwakili di did itu yang menunjukkan itu lampau. Jadi di sini akan kembali ke verb 1. Terus interrogatifnya polanya tinggal did plus subject plus verb 1 plus tanda tanya. Misal, I played football yesterday. Keterangan waktu ini sebenarnya opsional kan? Ketika nanti sudah ada verb 2, berarti kan dia menunjukkan bahwa sebenarnya itu sudah terjadi. Nah, keterangan waktu di sini tuh opsional ya. Nanti kita bisa hilangkan. I played football. Aku bermain sepak bola. Misal, oh aku telah bermain sepak bola. Nah, aku tidak bermain sepak bola. Misal. Maka nanti tinggal, oke, okay, I. Terus kita butuh yang namanya, oh kata bantu ya. Berarti I did. Terus plus not plus verb satunya apa ya? Ada kata played, ed. Oh, di sini verb 2 berarti verb satunya adalah play. Di sini adalah regular berarti I did not play football yesterday. Interrogatifnya polanya tinggal dibalik ya antara did sama I. Did I play football yesterday? Untuk yang bawah polanya sama, misal I wrote a letter last week. Aku menulis surat. Aku telah menulis surat minggu kemarin, misal. I wrote a letter last week. Negatifnya, aku tidak menulis surat kemarin, misal. Atau aku tidak menulis surat minggu kemarin. Polanya berarti tinggal I. Terus kita butuh yang namanya kata bantu ya. Berarti I did not. Terus kita butuh verb satu nih. Oh, write, wrote, written. Oh, berarti ini write. Oke, berarti tinggal ngikutin a letter last week. Interrogatif tinggal di balik antara did sama I. Did I write a letter last week? Nah, polanya sama. Oke, kita langsung eksekusi soal. Misal, we made some stories in IG, misal. Oke, nah di sini untuk negatifnya berarti we did not did not make make tinggal ngikutin ya some stories. Some stories. Oke, terus interrogatif tinggal di balik ya, did we make some stories in IG? Nah, oke. Ini saya kecilkan dulu, biar nanti biar bisa pasif ya. Nah, oke.
Nah, oke. Okay. Terus membentuk pasifnya gimana? Nah, jadi polanya sama. Kayak tadi present. Kalau tadi present tense, pasif kan subjek plus to be plus verb 3. To be-nya kemarin, to be yang tadi kan subjek, to be-nya is, am, are plus verb 3. Nah, kalau ini past tense polanya sama, cuman to be-nya aja yang kalian ganti pasif. Siapa ya? Past tense. Jadi dalam pasifnya to be-nya itu past atau past tense. Jadi misal kalau tadi kan ini untuk ping ini dia akan berlaku sama ya. I jadi me, you tetap you dan seterusnya. Nah, di sini yang membedakan cuman to be. Kalau tadi kan I to be-nya present kan, is, am sama a. Kalau di sini berarti to be-nya cuman was sama were. Oh, kalau I itu menggunakan was, you, they, we menggunakan were. She, he, it menggunakan was. Nah, jadi yang membedakan cuman itu ya. Nah, misal I played football yesterday. Aku bermain bola kemarin. Berarti kan bola dimainkan olehku kemarin. Nah, berarti tinggal football. Oke, karena di sini kan past tense kan. Oh, ada verb-nya verb past tense. Berarti to be-nya juga pas ya. Oh, football itu cenderung tunggal. Permainan itu cenderung tunggal. Berarti dia biasa pakainya was. Football was. Oke, terus di sini verb 3-nya apa ya? Oh, played itu verb 2 misal. Verb 3-nya apa? Oh, ternyata kan ini reguler kan berarti sama. Berarti ya tinggal diturunin aja. Football was played by siapa? Oh, di sini I. Oh, berarti by me yesterday. Maka di sini akan ngikutin ya. Keterangan waktu ya biarin di belakang, nggak usah dibalik di depan. Yesterday, football was played by me. Nggak perlu. Jadi, biarkan dia keterangan waktu tempat di belakang. Terus untuk negatifnya, polanya sama, tinggal tambah not. Interrogatifnya, polanya tinggal dibalik. Was football played by me yesterday? Atau mungkin yang bawah, Rudy wrote letters last week. Rudy menulis surat minggu kemarin. Nah, pasifnya berarti tinggal letters atau kalian tambahin the depannya, oke okay ya. Letters. Oke, okay, karena di sini kan subjeknya jamak nih banyak, berarti pakainya adalah were. Kalau di sini letter, berarti di sini was. Nah, the letters were, misal. Terus kita butuh verb 3 nih. Oh, di sini ada kata wrote. Berarti itu kan verb 2. Berarti verb 3-nya write, wrote, written. Berarti di sini adalah written by siapa? Oh, Rudy itu sebagai he. Maka ketiga kata gantinya adalah him. Maka the letters were written by him last week. Negatifnya polanya tinggal ditambah not. The letters were not written by him last week. Interrogatifnya polanya tinggal dibalik. Were the letters written by him last week? Nah, jadi kayak present tadi, plek ya. Kalau present, subject to be-nya is, am, are, verb 3. Kalau ini past tense, berarti subject to be plus to be-nya was, were, plus verb 3. Oke. Okay. Eksekusi pasif. Oke. Okay. Tadi, we made some stories in IG. Kita membuat banyak cerita atau mungkin banyak stories in IG, misal. Nah, untuk positifnya kan berarti kan sejumlah cerita atau banyak cerita yang dibuat oleh kita di IG. Nah, berarti tinggal di sini ya. Some stories. Were. Oke, karena ini story-nya banyak berarti were. Kalau itu cuma a story atau story berarti was ya. Oke, verb 3, made. Tetap sama ya, karena kan make, made, made. Verb 2, verb 3-nya sama ya. Nah, jadi kan enggak semua kata kerja tuh verb 2, verb 3 sama kan, bisa dia berubah kan, kayak tadi kata eat, at, eaten ya. Were made by siapa? Oh, we berarti us. Nah. Oke, okay. Berarti negatifnya tinggal ngikutin aja ya. Some stories were not made by us. Terus were some stories Nah, oke. Okay. Kayak gini aja, oke. Okay. Nah, selesai. Sebenarnya cuma itu. Jadi, antara present dan past tense memang mirip ya. Jadi, kalau tadi present tense itu untuk pasifnya subjek to be-nya is, am, are. Kalau past tense to be-nya was, were. Nah, jadi nanti untuk ujian kalian akan seperti ini. Dan insya Allah, untuk ujian nanti akan saya buat kemungkinan akan multiple choice ya, pilihan ganda. Jadi,
kalian lebih enak, cuman otomatis banyak ya. Nah, jadi misal saya kasih kalimat aktif positif misal ya. Atau mungkin bisa gabungan antara pilihan ganda sama isi ya. Jadi misal ada saya kasih kalimat positif, nanti kalian bisa rubah ke aktif negatif, aktif interrogatif, atau pasif positif, pasif negatif, pasif interrogatif, itu juga bisa. Atau misal kalau model soalnya katakanlah misal saya cuman isi aktif ini tok misal, lah nanti kalian tak suruh rubah negatif, pilihannya negatif mana yang benar, nah itu juga bisa. Nah, jadi soalnya ya seputar seperti ini ya. Jadi setidaknya kalian pelajari pola. Bisa juga saya soalnya cuman kayak gini loh. Nah, nanti kalian rubah aktifnya gimana ya? Misal positifnya gimana ya? Nah, itu juga bisa. Jadi pola-pola kayak gitu. Jadi misal saya cuma ngisi, kalau misal untuk pasif, misal soalnya kayak gini, can the book be borrowed by his, misal. Nah, nanti kalian bisa juga opsinya nanti disuruh membuat positifnya gimana ya. Nah, itu biasanya akan lebih susah ya. Jadi ketika nanti soalnya itu negatif, katakanlah terus kalian disuruh membuat positifnya. Atau soalnya interrogatif, kalian disuruh membuat positif. Nah, itu biasanya jadi agak bingung. Nah, jadi kemungkinan nanti pilihan gandanya akan seperti itu. Kemungkinan. Oke. Okay. Kayak gitu ya. Oke. Okay. I think that's all this meeting today. Thank you very much for your attention. Jangan lupa untuk link absen ya. Kalian isi ya. Sesuai jam kuliah ya. Kalau jamnya sore ini ya, kalian isi sore ini. Oke. Okay. Buat yang nggak bisa join, bisa di YouTube ya. Jadi kalian itu masuk YouTube ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Selalu sehat ya, tetap jaga semangat, selalu sehat, semoga juga kuliah sama kerjaannya juga lancar ya. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, dong.